Dan kami, Tuhan yang hadir di tempat ini dan beribadah bersama dengan keluarga di rumah, untuk mendengarkan firman-Mu, menghidupinya dalam hati, jiwa, dan pikiran kami, serta menjalankannya dalam kehidupan kami pribadi. Lepas pribadi, berfirmanlah Engkau, Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengar dalam nama Anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu surah saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus para pemuda-pemudi yang berkumpul dalam ibadah minggu hari ini di gedung gereja dan Bapak Ibu, anak-anak kami, remaja naposo yang beribadah di rumah bersama dengan keluarga kami sampaikan kepada kita semua selamat hari minggu madihita ma saluhutma horas madihita Firman Tuhan pada ibadah Minggu hari ini di Minggu Info kafit 6 Maret 2022 diambil dari Roma pasal yang ke-10 ayat 8 sampai ayat 13. Roma pasal yang ke-10 ayat 8 sampai ayat yang ke-13 saya akan membacakannya untuk kita semua Bapak Ibu selalu terkasih mengikutinya dalam hati. Tetapi apakah katanya? Ini firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab, jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan, karena dengan hati. Orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan karena kitab suci berkata, "Barang siapa yang percaya kepada Dia, tidak akan dipermalukan, sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya." Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan Bapak Ibu sudah terkas dalam nama Tuhan Yesus Kristus beberapa hari ini di media sosial ada satu nama yang cukup terkenal dan sedang dibahas mungkin nggak semua tahu Mungkin para remaja nakoso tahu, apalagi yang punya media sosial, seorang trader bernama Indra Kens. Dia orang kaya melalui platform bisnisnya, aplikasinya. Semua yang dibelinya akan dikatakan, wow, murah banget. Semua yang dibeli akan dikatakan, wow, murah banget. Tapi ada satu perkataannya yang membuat dia sampai hari ini harus ketangkap polisi, karena satu perkataannya ini, dan saya yakini ini adalah satu perkataan yang sebenarnya Tuhan mengingatkan dia. Dalam satu vlognya, dia katakan seperti ini: "Kalau tiba-tiba aku dibuat miskin oleh Tuhan, Tuhan pasti bingung, kenapa? Karena kalau aku mau dibuat miskin..." aku akan beri sedekah lagi, aku akan buat baik lagi, aku akan bantu orang lagi. Maka Tuhan pasti akan bingung, oh gak usah jadilah miskin, dikasih lagi dong kaya, aku sombong lagi. Nanti Tuhan mau buat miskin lagi, ku kasih lagi sedekah, buat baik lagi aku. Pasti Tuhan bingung, mau diapain akunya. Kita bisa lihat ada orang yang seakan-akan mengatur otoritas Tuhan, Mengatakan bahwa Tuhan itu pasti bingung, kenapa? Karena kalau aku beri sedekah, kalau aku beri bantuan, aku berbuat baik, maka aku bisa selamat. Maka sebenarnya ini adalah meragukan otoritas Tuhan, merasa perbuatan baik bisa menyelamatkan orang-orang. Habis tong, ikon botot tado dang alani pangalahotta ubahen meluahita dan pangalahotta suhat suhat ni heluahotta dang gebe pangalahotta si jujuron dan alani pangalahotta ubahin dikalkulasi ibarat Tuhan mau kalkulasi misalnya lebih banyak yang baik daripada yang jahat maka dia selamat oh tidak Tuhan bukan kalkulator yang mengkalkulasi apa yang baik, apa yang buruk dari dirimu, tapi kita harus ingat bahwa keselamatan itu bukan karena engkau berbuat baik atau karena perbuatanmu, hartamu, tapi itu karena anugerah Tuhan yang cuma-cuma diberikan karena kebaikannya. Dan itu yang mau kita lihat, Bapak Ibu, dari teks kotbah kita pada pagi hari ini ibarat seorang pelari sehebat apapun pelari itu kalau sudah salah arah pasti dia tidak akan sampai pada garis finish begitulah orang Yahudi pada masa ini pada masa teks ini terjadi Paulus kagum sama mereka wow orang Yahudi taat pada hukum Taurat wow orang Yahudi benar-benar mampu menjalankan hukum Taurat Musa dengan baik tapi ada yang satu hal yang salah, ada satu arah yang salah. Apakah itu orang Yahudi percaya kalau mereka melakukan hal baik, mereka lakukan hukum Taurat dengan benar, maka mereka akan selamat? Padahal hukum Taurat sudah digenapi oleh Yesus Kristus. Maka Paulus katakan, hanya anugerah Tuhanlah melalui anaknya Yesus Kristus yang membuat engkau selamat. Datang orang Yahudi, enggak kami enggak percaya sama Yesus. Kami enggak percaya sama keadilannya. Mereka malah sombongkan diri mereka bahwa dengan apa yang ada pada mereka, mereka mampu layak di hadapan Allah. Maka Paulus tegaskan kepada mereka Bukan dirimu yang membuat engkau selamat Bukan karena engkau bangsa terpilih Tapi Tuhan itu adalah Tuhan bagi setiap orang yang senantiasa Meletakkan pengharapannya kepada dia Meletakkan kepercayaannya kepadanya Maka setiap orang yang mengaku bahwa Yesus Tuhan itu adalah orang yang datang, mati, bangkit, kemudian kembali lagi. Adalah orang yang diselamatkan. Maka, mempercayai Yesus, Amang Inang ini bukan soal lip service, bukan hanya pengetahuan tentang fakta historis, tapi bagaimana kita bisa mengimani Tuhan, mengimani kehidupan ini maka dikatakan adalah mulut yang mengaku dikatakan tadi mulut orang yang mengaku itulah yang diselamatkan hati orang yang percaya itulah yang dibenarkan itulah mengapa mulut dan hati kita harus sinergi satu hati seperjalanan kalau mulut kita mengatakan Kristen aku Kristen tapi hatimu penuh dengan kemunafikan, penuh dengan kebusukan, tidak ada gunanya. Pikiran jauh dari kebenaran, hatimu jauh dari kekudusan, meskipun perkataanmu itu baik, perkataanmu itu indah, tidak ada gunanya. dong do halak koni, kalau di depan manis sekali, orang sama senyum, kalau di bekas rohana, semat emaho kan boleh zoni. Boleh lagi. Di depan dia bisa baik, tapi di belakang dalam hatinya belum tentu. Maka sebenarnya kehidupan ini kita diajak untuk benar-benar menghidupi kehidupan bersama Tuhan. Kalau engkau percaya kalau engkau percaya dalam hatimu, Tuhan mampu sembuhkan penyakitmu. Yakinilah, itu katakan. Itu kalau engkau mengalami perubahan dalam kehidupanmu setiap hari, perubahan dalam kehidupan setiap hari, berbagai mujizat per perubahan dalam kehidupanmu. Jangan bilang sama orang, "Eh, leh, sungguh nemu bahwa, ah, biasa, meleh, nina, biasa, apa yang biasa." Apakah kau yang merubah dirimu? Bukan. Apakah kita yang merubah diri kita? Bukan. Allah yang mengubah diri kita melalui firman-Nya. Allah mengubah kita. Maka apa yang engkau katakan? Hidupi imani itu. Jangan kalau mendoakan orang, kalau kita mendoakan orang, hebat kali doa kita. Tuhan, kami percaya Saudara kami ini bisa sembuh karena penyertaanmu. Engkau akan mengambil semua penyakitnya memberi dia kesembuhan. Tiba-tiba keluar dia dari rumah itu dibilangnya sama kawannya, ah be, mati namanya. Kalau ini, kalau omongan dia luar biasa, dia bisa yakinkan dan percaya bahwa itu adalah doanya. Tapi tiba keluar, apa? Apa yang mau kita percayai dan imani sebagai orang percaya? Maka mari Bapak Ibu, kekristenan ini bukan hanya seorang lip service belaka, tapi bagaimana engkau mampu menghidupi kehidupan itu bersama dengan Tuhan. Jangan cuma bilang, aku rajin ke gereja, rajin berdoa dan segala macamnya, mana tindakanmu? Tunjukkan. Betu duma, nahina porsianmi, itu nama sahiti, itu kotuhani, itu haperseonmi, itu Haporsian mido pemelupok, so ngudi do haporsian ini, dan ngadong lapatan nah, mulus so diulah haporsian ini, mate Satu waktu ada seorang anak diberangkatkan sekolah sastra Inggris ke Jawa, diberangkatkan sastra Inggris ke Jawa kuliah. Mamaknya senang kali mengabarkan sama tetangganya. Anakku sastra Inggris nanti dikerja di luar negeri. Pandai kali dia bahasa Inggris. Uh, rajin pula ke gereja. Rajin pula berdoa. Inilah aku telepon sekarang, Daida, pasti dia lagi gereja ini hari Minggu. Dipas lagi telepon anaknya ini. Amang, lagi ngapain kok? Mak, lagi gereja aku ya tenang dulu mama matikan teleponnya padahal dia sedang nonton nontonnya di bioskop kan kayak gitu nggak tahu mamanya kalau omongan mamanya terus anaknya repandi berdoa dia benar-benar mengimani Tuhan kuliahnya luar biasa seperti itu tiba-tiba tamatlah anaknya ini pulanglah ke rumah dibuatlah acara acara makan-makan diundanglah semua keluarga namborunya diundang tulangnya diundang semua diundang Tiba-tiba karena sukacitanya namburunya ini lihat apanya itu anaknya itu parumennya segala macamnya itu pamannya itu bagus dalam berdoa udahlah suruh aja lah itu buat doa datanglah mamanya ya udah buat lamang doa kita buh ngehuruk-hurukan sudi bawahi buatlah buatlah doa itu buat nggak apa-apa buat aja apalagi buatlah yang kau tahu dalam hatinya dia nggak tahu buat doa, tapi dia malu kalau mamanya malu. Apalagi dia sastra Inggris. Berdoa lah dia. Our father in heaven. Minna. Ale amanami nadi benua gijang. Minna. Home. Sip. Dungi home. Home basudi nama lagi honi. Home. Our kingdom come. Se Seroma harajaummu. Minna homai oh <tellan> <tellan> ma terus alidang diboto i mana be Ujung, nak. ase pasai mana ma tangiangon idokoni mana ma Holistic, holistik majestic plaza golden pregedel do hollywood minna amen minna buak bahasa inggris roma Nabbaru, na boruna age Tebuni ni tangiang ni Marah bahasa inggris musik apalagi di tangiak kon lak adong do pregedel nina berarti berarti perkedel namawan pas musim bisa langon nasi da perkedel memang pas musim tang yang nih lakon kita mah molo songo nido tangi yang pedang dihango lu hobbe lip service sabbing do maka ana siana menek ajar ya kaya nakot tamar yang ajar Gaul dok, gudang do remaja Naposo belum berani martangi yang nuang. daklar remaja Naposo, nenek metu HP mebir martangi yang adong do godang, godang, tate SMA, ini anak-anak perjolo makan ambang yang naikosis mulut dan hati kita adalah sinergitas kepercayaan kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua dan terakhir Bapak Ibu, dan mau duduk-duduk kamu Dan mau duduk-duduk kamu. Serius kamu. Andusiamu cuy. Enggak sebenarnya tahu dan bercemi tahun. Dan mau duduk-duduk kamu kan? Lah digi jangan mando. Medang dia lusi, om mane. Lah digi jangan mando akadungan. Iya. Oke, okay. ngalibet tangan nasongon. Asal mah dibigi anginang, iman di hati dan pengakuan di mulut kita, keduanya tidak bisa terpisahkan. Berseru memanggil dalam doa hanya bisa dilakukan oleh orang yang percaya kepadanya. Tidak mungkin orang yang tidak percaya mampu berseru kepadanya. Ayat 14 dikatakan, bagaimana cara mereka berseru kalau mereka tidak percaya. Bagaimana cara mereka mampu percaya kalau mereka belum mendengar tentang dia? Maka berseru itu adalah cara bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Tapi nggak semua seruan itu benar, Amang Matius 7 ayat 21, Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Bukan karena engkau panggil setiap hari, Tuhan bantu aku, Tuhan bantu aku. Tapi tindakan perilakumu bukan mencerminkan orang Kristen. Itu pun salah. Itu pun salah. Maka menjadi seorang Kristen, jangan hanya sekedar berseru sebelum dan sesudah engkau berseru, tetap lakukan perintahnya. Mau sampai kapan pun Tuhan menjawab doamu. Maka diperlukan pengenalan kepada Tuhan yang benar-benar. Jangan mengenal Tuhan setengah-setengah. Kalau dulu di Roma, di teks khotbah ini, Roma menghadapi penindasan, orang-orang Roma, penindasan, kalau mereka sempat mengaku nama Kristus, mereka akan ditindas, akan diserang oleh binatang. Maka mereka mengalami satu ketakutan. Maka sekarang orang-orang percaya apa yang dihadapi kita? Apa yang kita hadapi? Kita menghadapi serangan roh duniawi, serangan hegionida ginta, nama parsauratta, parsawrata, rap dohot debata. Maka banyak orang sekarang dikuasai dunia mengenal Tuhan hanya setengah-setengah. Ujungnya pencitraan, sok-sok nanti buat di status WA, di Facebook, Firman Tuhan. IP mau dihangulu, horo, mau ulan kopi pasti, dok, di comok sianon di Bendison. IP di Bendusi lagu-lagu nala lagu buku Edie. IP mau ditangyakon. Dihidupikah yang kita buat itu? Dihidupikah yang benar-benar kita katakan itu? Jangan hanya belaka. Ada orang bilang gini, disuruh sekolah, gak tamat. Disuruh kerja, gak mau. Disuruh usaha, gak serius. Tapi nulis status, indah pada waktunya. Pret. Pret. Dangar dongi. Gak mau kau berusaha. Gak mau kau kerja sekolahmu gak tamat. Tapi demi status indah pada waktunya. Pret, dangar dongi. Gak akan ada orang mau berdoa dan bekerja tung suara dong lapatan lah mulu seimbangi do ale pangula horonmu mudi hapor seonmi tung sotar maka jangan bilang indah pada waktunya Tuhan akan memberikan kita pasangan kalau engkau hanya diam di rumah mengunci kamar dan dapat merokak mukawan. Ingoti. Apalagi karena poso, ingot me luluin wai. Unang sangat ono 40 tahun. Kan ido, alana ape lagi mangelului kan ido. Ido maksudku. Jangan katakan sama Tuhan, terus engkau berseru kepada Tuhan, Tuhan tolong hilangkan corona ini, Tuhan hilangkan omikron ini. Tapi hotelmu, hotel hosom teal elak latimu, lamgok di bagasa roham. Tunggu hameng, lemertangnya kututan Tuhan, salpuhonom, mumat Tuhan, sahit koronaon, ale tealmu elatmu genupari lamgok sadarkah kita memang kita diberikan masker sebenarnya bukan hanya ingin menjaga diri kita dari omikron tapi bagaimana kita mampu mengorom meng, meng, ma bahasa wataknya mengorom pamangat tahun. maka masker pun sebenarnya juga perlu untuk hati kita menjaga hati ini tetap bersih dari berbagai virus yang mampu merusak itu penting maka kalau tadi epistel kita ulangan 26 mengatakan tentang bagaimana bangsa Israel yang mengeguh itu debata menangis mereka pada Tuhan Tuhan melihat penderitaan mereka dan Tuhan selamatkan mereka karena mereka berseru kepada Tuhan maka ulangan 26 menjadi satu ayat yang mengingatkan kepada kita kuasa dan kasih Tuhan melebihi apapun yang ada di dunia ini maka amang inang molo masa pihak kasih tahu di bagasan ngulum pola saat tu namangan guhi kon hoganu pari songon napurat ngot, ngot si tahu naikon ayonmu tuh konmu ganu pari ini mak unang holan ida si tahu ida mahasang yang di papatar tuhani tu kita sogut ala nadang hobar tu kita, dang hobar tu sabar nunuti dan ada na instan Apalagi instan ikut iku jolo di do kan dan pitor boy diharap. dan edang eh, prosesi proses do sudi tapi ingatlah satu hal bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang yang senantiasa meletakkan kepercayaannya kepada dia dan tetap berharap kepada tangan pengasihannya. Amin. Maka, kita mau lihat, Bapak Ibu, Tuhan senantiasa menjawab doa-doa kita, doa-doa seruan kita. Maka dikatakan, "Dia hanya sejauh doa." Kita orang tercela yang penuh dengan dosa, tapi lihatlah kebaikan Tuhan yang mau menyelamatkan kita, mengangkat kita dari keterpurukan itu, dan dia pastikan ayat. 11. Barang siapa yang percaya kepadanya, tidak akan Tuhan permalukan. Saya secara pribadi yang ingin menghidupi ayat ini, mengerjakan khotbah ini seminggu ini, saya bergetar dengan perkataan ini. Secara pribadi saya mengatakan dan menghidupi ini. Bahwa di setiap tantangan kehidupan, tantangan perjalanan kehidupan kita, Tuhan tidak akan pernah mempermalukan orang yang senantiasa berpengharapan dan percaya kepada seberat apapun amang inang. Sesulit apapun yang engkau harus hadapi setiap harinya. Mungkin kau harus nangis. Engkau harus terus berdoa. Lehermu merasa tertekan. Rumah tangga yang sedang komat kamir hancur lebur. Ekonomi naik turun kondisi yang tidak menentu setiap hari ingatlah amang-inang kesabaranmu, kepercayaanmu pengharapanmu kepada Tuhan tidak akan Tuhan permalukan bagi orang yang senantiasa percaya kepadanya maka dikatakan walau seribu, re seribu rebah di sisiku engkau tetap Allah yang menolongku walau sepuluh ribu rebah di sisi kananku, engkau tetap Allah yang menjagaku maka yang kedua Bapak Ibu berseru dan melakukan kehendaknya, dia akan menyelamatkan kita. Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita masuk ke Minggu Info kavit, Mazmur 91 ayat 15, bila ia berseru kepada aku, dia akan menyelamatkan kita. Menyertai dia, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Maka percayalah Bapak Ibu, dan pailah honon ni debata, akan naposona natotong marhaporusan marpakirimon marhaporseaon tu seberat apapun seberdosa apapun kita ingatlah anugerah Tuhan ada buat kita menyelamatkan kita mengakhiri khotbah ini saya ajak bapak ibu menyanyikan lagu yang tadi buku nyanyian HKBP 174 ayat 4 tadi di fokus ada boleh dimainkan inang inang apa organis 174 ayat 4 Kita nyanyikan bersama-sama hanya ayat 4 saja Tuhan bahwa jiwa kami telah selamat ketika engkau harus tersalib untuk menebus dosa-dosa kami benar Tuhan bahwa engkau senantiasa mendengar keluhan panggilan seruan kami setiap harinya tapi terkadang seruan itu hanya sebatas formalitas karena kami pun lupa melakukan kehendakmu, perintahmu karena kami lebih mendengar keinginan daging kami daripada mendengar Suaramu, kuatkan kami, Tuhan, menjalani kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Biarlah mulut kami, hati kami benar-benar bersinergi secara bersama-sama, mengaku dan mengimani Engkau, bukan hanya mulut yang berkata "mengaku", tapi hati kami tidak mengimani atau bahkan sebaliknya hati kami mengimai tapi mulut kami malah mencaci maki penuh dengan dosa tapi biarlah mulut kami hati kami menjadi satu padu yang baik memuji dan memuliakan namun memberikan pengharapan berkat karena kami yakin dan percaya Tuhan dalam setiap tantangan kehidupan penderitaan pengharapan kami setiap harinya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tidak pernah lari menghilang dari kami, tapi Engkau senantiasa memberkati kami, mengangkat kami ketika kami terjatuh, menolong kami. Biarlah Tuhan, apa yang kami hadapi setiap harinya, benar-benar mengajarkan kami, Tuhan kami ini bukan siapa-siapa di dunia ini kami hanya peziarah kami hanya diberikan peluang kesempatan hidup di dunia ini karena kami harus kembali lagi kepadamu maka selama kami kami hidup kami harus mensyukuri anugerah itu untuk melakukan yang terbaik bukan melakukan yang terbaik agar mendapat anugerah tapi karena kami telah menerima anugerah itu sehingga kami wajib berbuat baik Tuhan yang maha baik kami berdoa untuk seluruh jemaatmu dan para perhaladomu. Dalam setiap sukacita dan dukacita mereka, berbagai doa pengharapan, rencana kehidupan mereka. Kerana engkau yang senantiasa memberkati dan melakukan itu sesuai dengan waktu yang engkau kehendaki kiranya engkau yang senantiasa memberkati. Begitu juga dengan para jemaatmu yang bersukacita tentang kelahiran anak ataupun bersukacita karena pertambahan umur, bersukacita karena bisa berkumpul bersama dengan keluarga, bersukacita karena masih mampu diberikan nafas kehidupan sampai hari ini. Jangan biarkan kami lupa untuk tetap memanggil namamu, mengandalkan namamu. Kalau ada jemaatmu yang harus terbaring lemah, peyak di pudu mana yang mereka lihat seperti gelap, tidak punya pengharapan lagi. Kalau ada jemaatmu yang sedang bersedih karena berbagai masalah pergumulan kehidupan mereka. Kalau ada jemaatmu yang kehilangan pengharapan, sehingga malas untuk ke gereja, kehilangan jati diri mereka sebagai orang Kristen, kuatkan mereka, Tuhan, ketuklah pintu hati mereka agar orang-orang yang malas, yang tidak mau berkumpul, mengerti bahwa kalau engkau masih memberikan nafas kehidupan, layaklah mereka untuk bersekutu bersama engkau. Dan bagi orang-orang yang sedang penuh dengan pergumulan apapun itu Tuhan, terlebih di masa-masa pandemi Omikron ini, kuatkan, pegang hati tangan mereka, agar tetap berpengharapan kepadamu, apapun kondisi yang harus mereka hadapi. Kuatkan kami juga Tuhan, para jemaatmu dan para haladomu tetap bersatu hati. Sama-sama menatap hal yang baik, penuh dengan kedamaian dan kebaikan. Mengembangkan pelayanan di tengah-tengah gerejamu ini. Dan juga kehidupan kami di tengah-tengah keluarga dan di tengah-tengah lingkungan kami. Kalau ada pun yang permusuhan, pertengkaran di lingkungan, di keluarga kami, bahkan di gerejamu ini Tuhan, Ajari kami untuk berdamai dalam diri kami sehingga kami mampu berdamai kepada siapapun. Kalau ada kesalahan kami, ajari kami itu untuk meminta maaf. Kuatkan kami Tuhan untuk benar-benar menjadi pengikutmu. Karena engkau telah memberikan kami anugerah kehidupan itu. Tuhan yang maha baik, kami juga berdoa kepada para pemerintah, tenaga kesehatan, kepolisian, para masyarakat bersatu padu di tengah-tengah pandemi Omikron ini. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau senantiasa menguatkan kami melewati berbagai pandemi ini seturut dengan kemauanmu, seturut dengan kasihmu. Ingatkan kami Tuhan, kalau kami masih Tuhan berikan, Engkau berikan nafas kehidupan melewati pandemi ini tiga tahun kurang lebih. Tuhan, ingatkan kami bahwa itu adalah anugerah terbesar yang harus kami pakai, menyenangkan namamu. Jangan biarkan kami masuk dalam terperangkap dosa, tapi kuatkan kami untuk menjalani kehidupan pribadi lepas pribadi. Terima kasih, Tuhan, Yang Maha Baik. Berkati bapak dan ibu, remaja dan bulung, sekolah minggu, anak-anak semua Tuhan. Menjadi kemuliaan bagi namamu. Kami adalah manusia yang penuh dengan dosa, ampuni dosa kami. Agar kami layak di hadapanmu. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin.